Ini kita update lagi base kita ya teman-teman, biar cepat naik level, biar bisa taming Bronto. Entah berubah seperti apa lagi nih base-nya. Oke, sudah. Jadi rumah bertingkat ya. Keren, keren, keren. Rumah batu ya, keren, keren, mantap. Masih bisa diupdate lagi ya. Oke, berarti masih bisa. Oke, oke. Sekarang kita tinggal lanjut cari Terizi ya. Terizi ini, kita cari Terizi dulu. Biar lengkap Dino Carnivora kita yang besar-besar ya. Terizi Carnivora nggak sih? Habis itu baru kita taming Spino. Terakhir Bronto ya. Sekalian kita challenge boss ya teman-teman. Kalau mudah-mudahan sih kuat sih. Kalau dinonya sudah gede-gede banget itu, kita langsung cari aja. Oke, kita langsung go aja cari Carno ya teman-teman. Kita cari Dino Carnivora ya. Carno harusnya yang pertama yang besar, karena levelnya di bawah Alo ya. Biasa sih banyak sih, gampang ketemu Carno. Dia juga penyendiri soalnya, aman harusnya. Stegonya ini lama banget sih. Ayo itu tuh Carnonya di depan. Nanti kita ganti juga ya Stego ini, kalau udah kita taming Carno ini. Kita ganti Stegonya ya, kita ganti Dino Carnivora semua. Tapi damage-nya lumayan sih Stego ini. Oke, bentar lagi dia pingsan nih harusnya. Jangan sampai mati ya. Oke, dia pingsan, langsung kita kasih makan aja. Oh, berarti ini aman nih, gampang nih. Cuma soalnya timing progress-nya lumayan ya. Cepet tuh, cepet naiknya. Soalnya Carno ini hitungan karnivora besar pertama kita ya. Sarko kan salah, dia ini hitungan besar atau sedang. Oke, sekali lagi. Oke, ke taming Carnonya. Mantap, mantap. Persiapan buat lawan ini nanti. Kita lawan bos yang di obelisk ya. Kita taming dino-dino besar semua. Ini kita teleport dulu ke base. Kita cobain saddle-nya ya. Astaga, aku kan udah bikin ya sadelnya. Kenapa juga teleport ke base ya langsung? Oh, Carnonya yang nggak ada. Kita lepas dulu sih ini. Stegonya masukin ke sini aja nih. Bagus di sini nih. Nah, di sini poinnya dia gede tuh buat nyari. Oh, Carno juga bisa ya di sini ya buat cari food ya. Kela, aduh lupa Carnonya mana tadi. Nah, ini dia, kita follow. Oke, ini dia. Langsung kita kasih saddle. Keren-keren. Gigitnya kayak gini. Jalannya oke lah ya, nggak lambat-lambat banget ya. Padahal dia itu buat nyari food ya, tapi kok ngambil itu nggak bisa ya. Dia harusnya spesialis daging sama hide sih. Tadi di sini ada satu Alo lagi. Nah, tuh dia ada sana lagi makan. Ya langsung kita serang aja. Oke. Kita lempar bola dulu biar dia agak slow ya. Oh, ini cepat karena ada Carno ya, tambahan damage-nya jadi pingsan bentar lagi. Kita nggak perlu nyucuk pun pingsan dia. Nah, dia pingsan. Kita langsung kasih makan aja. Oke. Oke, ini gampang sih. Berarti Alo ini nanti kita buat gantiin si Sarko ya. Soalnya jalannya lambat, kalau kita mau lawan Dino dia lambat banget ditungguin. Habis lagi makanannya, kita pakai ini aja premik. Bisa sih, bisa sih. Nah, akhirnya ke taming ya, dua Dino besar karnivora ya. Mantap, balik ke base dulu, kita cobain lagi di base. Kasih-kasih saddle ya. Nah, ini kita sudah di base ya. Kita ini dulu apa? Unfollow dulu si Sarkonya. Biar kita gantiin pakai Alosaurus saja ya. Ini kenapa dah sering keluar nih? Ada tanda
plus ini apa? Lagi diserang Dino atau gimana dia ya? Kenapa dia ya? Apa suruh ganti ya? Suruh ganti yang lebih ini ya? Entahlah, nanti aja. Mana Alo tadi belum kita bikin follow dulu. Nah ini dia, kita kasih kita pasang sadelnya. Nice. Oke, kita langsung cobain Alo-nya buat kita nanti taming. Apalagi ya belum. Oh, Spino. Kita mau cari Spino, teman-teman. Tambahin satu Dino Carnivora yang besar ya. Masih ada ini Terizi dulu ya. Terizi kita belum punya juga. Terizi, Spino, baru nanti Bronto kayaknya terakhir deh. Soalnya Bronto kan yang paling besar ya. Di sini dia. Lambat juga mereka berdua. Nah ini dia Terizinya. Oke, langsung kita serang aja. Kita bola dulu ya, biar nggak terlalu sakit kena cakar itu, lumayan ya. Oke, setengah darah udah. Nggak separah Terizi di ak ya. Di ak sekali tampar asing, hancur armor. Kita kasih makan dulu. Ya, masuk herbivora ternyata ya. Kirain karnivora. Ini soalnya makanannya yang makanan herbivora. Sebentar lagi ke timing nih. Oke. Oke lah ya. Mana dia di base ya? Kita ke base dulu lagi. Dekat aja kok dari base. Berarti ini yang kita ganti raptor aja ya. Jadi semua dino besar. Nah, pergi dia. Ini kita bikin dulu ininya, sadelnya lupa bikin. Oke, ini kita sudah bisa bikin juga sih sadelnya Spino ya. Dino emas coy. Ini masih ungu ya Terizi ternyata. Yang emas itu kalau nggak salah Spino sama siapa lagi satu? Bronto ya. Ini kita bikin follow dulu, sini dulu. Kita pasang sadelnya. Langsung kita coba. Coba. Ini pukulannya nih hidup ya. Ini apa bisa ditambah ke sini ya? Karena dia kalau dia akan mengambil kayu ya. Ini tapi belum kebuka ya, kita harus update dulu. Ini harus update cukup sih, kita update dulu ya. Oke, dia bisa tambah satu dino, tapi nggak masuk loh, dia stego ya. Terizi nggak masuk ya, padahal di kan ambil kayu ya. Ya udahlah, ini kita coba dulu ya ke sini, ambil manual bisa nggak? Nggak bisa ya, memang nggak bisa. Ini kita langsung serang aja Spinonya ya. Ini udah dino gede semua nih harusnya. Oke, dia mendorong. Oke, kuat juga ya. Aduh, aku kejebak di tengah-tengah. Aduh, kena damage-nya coy. Aduh, ini kita bola dulu. Kenapa aku kejebak di tengah, hampir mati coy. Naik aja, naik. Naik ke dino, gak kuat coy. Hampir mati. Nah, dia pingsan, langsung kita kasih makan dia. Gila, damage-nya sakit banget ya. Ini raptornya mendekat yang mengganggu ya. Awas kalau mengganggu. Ayo cepet. Aduh, ini recovery time-nya cepet juga nih. Bisa lah. Mudah-mudahan udah habis sih makanannya. Aduh, tinggal berapa ini? Bisa yuk. Tuh, jangan habis makanannya. Oke, satu kali lagi. Dua kali coy. Nah, akhirnya ke taming ya Spino. Wah, ini baru Spino asli ya, bukan Dilo dikasih nama Spino. Mantap. Kita langsung ke base aja dulu. Berarti ini kita ganti aja Terizinya, ganti pakai ini ya, pakai Spino aja buat kita nangkap Bronto. Biar damage-nya gede, soalnya Bronto tuh darahnya kayaknya tebal banget deh. Ini kita bikin sadelnya dulu ya. Gila. Dino ini ya, emas coy ya. Mantap.
Tinggal Bronto lagi satu lagi belum. Nanti ya si habis Bronto kita challenge boss ya sudah. Soalnya yang terakhir tuh T-Rex aku belum pernah lihat juga T-Rex, belum pernah ketemu teman-teman. Ini dia, langsung kita follow aja. Kita kasih sadelnya. Yuk, kecil banget sadelnya. Kencang coy larinya. Cepet larinya coy. Ngeri ini dino ternyata. Ciu-ciu beda, memang dino emas ya. Ini apa sih? Sekarat-sekarat terus. Oh, itu bisa tuh. Terizi masuk. Tadi nggak bisa. Oh, kalau dibikin follow dia nggak bisa dimasuk ya. Nggak bisa ditambah. I see. Coba dia bisa ngambil kayu ternyata. Oke. Kita langsung cari Bronto aja lah. Ini dia mangsa kita ya. Sudah di depan, gede banget ya. Ini langsung kita serang aja ya. Kita bola dulu. Ini tiga dino karnivora terbesar yang sekarang ya, yang ada di sini yang kita sudah ketemu. Kita taming juga. Wah, gila di darahnya. Gila darahnya Bronto nih. Tiga loh yang nyerang. Wah, gila. Ini kalau aku turun mati nggak sih diinjak? Janganlah, jangan turun lah, nggak usah. Bahaya. Kita tetap di atas Pino aja ya. Serem coy. Oke, gigit terus. Udah mau setengah. Baru mau setengah dari tadi. Gila. Ini udah kasih bola loh. Kalau enggak, wah ini bahaya sih. Ini Bronto, gila darahnya. Ya ampun, tebel banget. Udah lewat setengah ya. Dikit lagi sih harusnya. Harusnya dia mau kabur sih bentar lagi nih. Nah kan, dia kabur. Jangan kasih kabur ya, kejar terus. Kita bola lagi kalau dia kabur. Tak bisa ya, jangan sampai dia kabur. Jangan kegigit track lah, kita nggak mau repot matrek dulu. Nah, dia pingsan, langsung kita kasih makan. Mudah-mudahan cukup ya makanannya. Duh, cuma berapa lagi aku bawanya? Aduh, cukup nggak sih ini? Nambahnya dikit coy. Mudah-mudahan cukup. Belum setengah. 5 lagi loh. Oke, yang terakhir seharusnya bisa sih pakai yang biasa kalau tinggal terakhir. Dikit lagi coy. Ya, nggak cukup sih. Aduh, sekali lagi. Cukup. Oke, tertaming ya. Hampir aja nggak cukup makanannya. Gila ini dino. Langsung teleport ke base aja berarti. Kita coba pasang sadelnya. Dia harusnya masuk kemana ya Bronto ini? Food sih harusnya. Mana Brontonya tadi? Kita cobaan ini dulu ya. Si Kano aja ya. Ini kita coba Brontonya. Gede banget coy. Memang dino emas ya. Beda. Kita bikin sadelnya, kita pasang. Sadelnya harusnya kelihatan kecil sih. Let's pasang. Kemana sih? Gede ternyata sadelnya. Wow. Gede banget. Aduh, nggak bisa muter. Wah, ini repot sih. Repot. Nggak bisa muter yuk. Ini mukulnya kayak gini. Lambat pun mukulnya ya. Ini menang di defense aja deh kayaknya. Darah tebel, tapi kalau nge-damage kayaknya enggak sih. Kurang bagus di bawah deh. Damage-nya kurang, lambat pun. Nge-delay banget serangannya tuh. Kayak gitu doang tuh, lambat. Lambat cok. Nggak bisa kita pakai lawan boss. Kayaknya aku tetap pakai 3 carnivora deh. Oke, ini akhirnya teman-teman, ini akhir dari game ini. Harusnya mudah-mudahan ya bisa menang lawan ini bosnya. Si Torvosaurus ya kemarin namanya kalau nggak salah.
harusnya sih bisa menang, soalnya kemarin kita solo waktu awal sih darahnya lumayan berkurang kok. Ini tiga dino terkuat ya, karnivora terkuat, masa sih kita ambil apanya misinya. Mana dia, kenapa dia di luar? Oh sini sini, kemarin kau jago, sinilah. Serang, kita serang. Enggak kena kah? Tempel. Oke, kena. Oke, oke. Wah, aduh, kedorong, cuy. Dorong. Itu alo nyangkut, cok, goblok banget. Lah. Dua. Ih, dapat telur, cuy. Oke, kita telur yang kita lihat kemarin di atas tuh berarti telurnya ini ya. Rewardnya kalau kita menang. Yang di atas ini dia goblok nih. Oke, oke. Astaga, ini kenapa sih nelponnya pas betul lagi? Ah, nanggung banget. Untung kita udah selesai lawan bosnya ya. Aduh, mungkin kita ngomong sama si mbaknya ya. Ini biarin aja. Entahlah dia ngomong apa. Ini sudah selesai nih bos. Nih, ada lanjutan gak nih mapnya nih? Oke, kita udah dapat telur tadi berarti. Itu gimana kayak natasinya ya, nanti kita dapat anakannya si itu ya, Torvosaurus itu ya berarti. Ah, ribet, harus ngegedein dino lagi dong berarti. Oke, oke, ini dia dapat telur. Dia dino mas ya, berarti selevel bronto mas Pino ya. Ini berarti aku balik ke base dulu berarti, balik ke base kita coba tetasin telurnya ya kan. Ternyata aku udah bikin itu tempat breeding kemarin, lupa aku. Oke, udah sampai di base. Kenapa mbak ini lagi? Sudah tahu sih harusnya disuruh breeding kan? Kan aku udah bikin. Di sini kan kemarin, mana ya? Mana, di mana aku bikin tuh? Sini. Ya sudah bikin aku, seingatku udah bikin. Oh, di sini kemarin nih aku bikin. Nah, ini dia. Kemarin bingung mau natasin telur gimana, ternyata kita dapat telur ini tau. Oke. Okay. Kita masuk. Ah, nelpon lagi dong. Aduh, oke okay deh. Dia sudah ini ya, netas harusnya nih. Ya, ini lagi. Tapi nggak bisa langsung dipakai juga, dinonya kecil kayak dino track yang pertama kita dapat dah. Nah, ini dia include komplit. Oke, kita dapat Torvosaurus ya. Mana dia? Oke, di bawah sini. Nah, kan harus digedein dulu. Sama aja kayak track ya, teman-teman. Aduh, ya udahlah ya, mungkin di next season kali ya, kalau ada season berikutnya baru kita gede pakai dia. Yaudah teman-teman ya, sepertinya sampai di sini dulu video kali ini. Kita udah tamatin juga game Jurassic Island yang season ini ya. Kalau ada lanjutan ya kita lanjut ya. Sampai ketemu lagi di next video. Support terus channel ini dengan cara like dan komen, bisa dibantu share ke teman-teman kalian juga. Bye bye, see you. Kita coba main game yang lain lagi nanti. Ak, tetap lanjut ya. Kita coba main Miraibo kali ya. Yaudah lah, bye bye.